Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Praktikan semuanya, kembali lagi bersama kami berdua dengan saya sendiri Anissa Rahmadiani dan saya Ayuni Pustikasari pada praktikum anatomi tumbuhan yang berjudul struktur sekretori dengan tujuannya yaitu untuk melihat bentuk-bentuk struktur sekretori pada tumbuhan. Penasaran sama praktikumnya? Check it out! Adapun alat dari praktikum ini yaitu glass object, cover glass, silet, pipet tetes, dan Becker glass, dan yang terakhir ada mikroskop cahaya. Sedangkan bahan dari praktikum ini yaitu ada citrus maxima, Rhinocaris flava, dan Nerium oleander. Drop it. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama pada citrus maxima. Ambillah penampang kulit buah jeruk atau citrus maxima dalam sudan 3 setipis mungkin menggunakan silet. Setelah kita dapatkan penampang melintang kulit buahnya, lalu kita letakkan di gelas objek dan ditetesi dengan air. Dan kita tutup menggunakan cover glass. Dan yang terakhir, kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah hasil dari pengamatan praktikum pada citrus maxima. Yang kedua, pada Limnocaris flava atau kelayau. Ambillah penampang melintang daun kelayau atau Limnocaris flava setipis mungkin, lalu kita letakkan di gelas objek dan ditetesi dengan sedikit air. Lalu kita tutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah hasil dari pengamatan Limnocaris flava atau kelayau. Yang ketiga pada Nerium oleander. Ambillah penampang melintang tangensial dari batang Nerium oleander setipis mungkin. Lalu letakkan di gelas objek dan ditetesi dengan sedikit air dan ditutup dengan cover glass. Dan terakhir, amatilah di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah hasil dari pengamatan Nerium oleander. Drop it. Inilah hasil praktikum kita yang ke-11 yaitu tentang jaringan sekretori. Yang pertama ialah kulit dari buah jeruk atau citrus maxima. Nah, jaringan sekretornya di sini ditemukan berupa ruangan penghasil minyak yang terbentuk secara sizolisigen. Sizolisigen ini merupakan gabungan dari lisigen dan sizogen. Dinding selnya ini menjauh dan kemudian terjadi lisis di sini. Kemudian perbesaran kita gunakan di sini ialah 10x10. Selanjutnya ialah daun kelayau atau Limnocaris flava. Di sini ditemukan jaringan sekretorinya yaitu struktur sekretori luar berupa hidatoda terbentuk dari jaringan epidermis. Nah, jaringan hidatoda ini akan menghasilkan sekretori berupa tetesan air. Kemudian perbesaran yang kita gunakan di sini ialah 10x10. Kemudian yang terakhir ialah batang dari Nerium oleander. Nah, di sini ditemukan jaringan
sekretorinya itu berupa bulu latex yang berupa latex fern. Nah, latex fern di sini termasuk ke dalam latisiver tak beruas bercabang. Dan perbesaran yang kita gunakan ialah 10x10. Drop it. Nah, itu dia praktikum kita pada kali ini. Jangan lupa, quiznya dikerjakan dengan benar dan laporannya dikumpulkan tepat waktu. Kami berdua pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Bye. Drop it.